Terkejut saat diturunkan dari truk, sapi berbobot 700 kg lari hingga masuk ke sumur sedalam 10 meter. Evakuasi pun berlangsung dramatis, perlu waktu lebih dari 1 jam untuk bisa mengeluarkan sapi dari dalam sumur. Sapi simental berbobot 700 kg ini berupaya dievakuasi dari sumur sedalam 10 meter di kawasan Jorong Surai Lawi, Nagari Panampungan, Ampeange, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Evakuasi berlangsung dramatis dibantu warga, dilakukan dengan cara manual. Sapi baru berhasil dikeluarkan dari dalam sumur setelah hampir 1 jam. Warga menyebut kejadian berawal saat sapi yang baru dibeli diturunkan dari truk, terkejut dan lepas kendali, lalu kabur hingga masuk ke dalam sumur. Dengan upaya yang kami lakukan, dengan menggenangi sumur dengan air menggunakan dua armada dan mengikat sapi tersebut memakai tali dan sling. Alhamdulillah, penyelamatan yang kami lakukan dengan dramatis lebih kurang memakan waktu setengah jam. Evakuasi sempat terkendala dari lubang sumur yang sempit sementara badan sapi cukup besar. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan.